Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dari pekerjaan menggiring kambing domba, aku dipanggil Tuhan dan diperintahkan, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita berdoa mohon belas kasih Allah, agar wabah corona ini dapat segera berakhir. Kita berdoa secara khusus untuk para tenaga medis, tenaga keamanan, pelayan publik, tenaga pastoral, sukarelawan, para donatur, dan pemerintah. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun, Jane Tumewu, Sylvia Hastuti Sutanto, Ten Chandra Vincent, Michael Satya Raharja, Adolfin Yati Tapang, Laurentius Lani Tanuwijaya, Bapak Steph Gunadi Wangsa Dipura, Cecilia Deli, Carol Antonio Leonel Antonius Dian Kurnianto, Suster Ligia Monis FDCC, Suster Bernadette Martiah FDCC, Mama Agnes Sri Budiarti, Ibu Telma Chua Caca, Dr. Idrian Wibisono, Maria Liu, Ibu Wati, Adrianus Rian, Anton Widyamana Saputra, Diana Sarayer, Cecilia Warwana, Sri Suryati Yeti, Sandi Tona Rumapea, dan Gabriel Yonatan Lawrence. Kita berdoa untuk Pak Sutri yang merayakan
ulang tahun perkawinan. Juventus Suharyadi dan Maria Regina Kurnia Eni Savitri, Peter dan Helena Making, Johannes dan Dia, Yosef Miming Yusuf dan Justina Trisnawati Hidayat, Idrian Wibisono dan Herlina Wibisono. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah mendahuluinya seraya mengenangkan, Florentina Kristiana Wirawan, Ibu Rosalia Endang Kustini, Hani Maria Goretti Kamdan, Ibu Maria Goretti Lasiem, Bapak FX Buniman Sumanto, Ibu Yulia Liposin, Yosef Wijaya, Bapak Rudi Sariat, Yosef Niko Suhendra, dan Mahitedi. Kita mohon kesembuhan untuk Dr. Cecilia Lucida Rianto, Ibu Yuni, Ibu Matilda Ngada Siwe, Barto Burrana Ditimika, dan Teresia Ida Susanti. Mohon berkat kesehatan untuk Francis Kaleni, mohon berkat untuk keluarga Lisa Cokro, mohon berkat karunia anak bagi sepasang suami istri, mohon kelancaran perizinan kembali ke Indonesia, dan mari kita sampaikan doa-doa permohonan dan intensi kita dalam hati, kiranya Allah berbelas kasih kepada kita. Seraya mohon ampun atas kesalahan kita, agar kita pantas merayakan misteri penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami bila kami bertobat. Semoga kami pun menaruh belas kasih kepada sesama, sebagaimana Engkau menaruh belas kasih kepada kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit antara mati. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit di antara orang mati. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita. Malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatlah dan pesankanlah dengan sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya.
Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatan-Nya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya Ia beritahukan kepada mereka. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Pengertian, maka aku akan mentaati hukum-Mu. Aku akan menepatinya dengan segenap hati, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Thank you.
Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal istilah hukum rimba, yaitu aturan yang diterapkan binatang di hutan dengan prinsip siapa kuat, dia yang menang. Di situ yang berlaku adalah kehebatan fisik, ketajaman taring, kekuatan otot dalam menghadapi lawan dengan tiada belas kasih, sampai musuh tak berkutik, bahkan hingga tewas. Itulah hukum tak beradab di antara binatang hutan. Sayangnya, relasi manusia dengan sesama pun kadang dipengaruhi oleh hukum rimba. Ada orang yang tega memperlakukan sesama dengan kejam, bagaikan menendang binatang dan melempar barang, entah dengan perkataan dan perbuatannya. Satu ahli Taurat mau menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang hukum utama yang berlaku bagi manusia, sementara mereka mempraktikkan hukum rimba. Bagi Yesus jelas, kasih adalah hukum bagi manusia. Barang siapa tidak melaksanakan hukum kasih akan jatuh pada hukum rimba. Saudara-saudari yang terkasih, pernah saya membaca di suatu koran lama, beberapa tahun yang lalu, seorang tokoh nasional yang giat memperjuangkan kemanusiaan ternyata didakwa karena menyiksa pembantu rumah tangganya dengan kejam, memukulnya dengan besi dan menyetrikanya dengan tangan. Sangat tragis. Tahu tentang kemanusiaan tetapi tidak mempraktikkan dengan sungguh. Dalam agama Yahudi, saudara-saudari, ada 613 hukum. Para pemimpin Yahudi, apalagi ahli Taurat, tahu hukum yang paling mana. Tetapi mereka mengajarkan tidak konsisten, tergantung mana yang menguntungkan. Kalau yang bertanya ini, dijawab itu. Kalau bertanya yang kelompok ini, dijawab lain. Tergantung mana yang menguntungkan dan mana yang menyenangkan. Mereka rela dan tidak menjual belikan kebenaran. Bahkan mereka, padahal mereka menjadi orientasi hukum pada waktu itu. Orang bertanya kepadanya, kepada kelompok ini, tetapi mereka mempermainkan hukum. Kini mereka mau menjebak Yesus yang diwakili oleh satu orang. Tetapi Yesus menjawab dengan benar apa yang paling penting dalam hukum Taurat, yaitu kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti pada diri sendiri adalah hukum mutlak bagi bangsa terpilih yang tanpanya orang tidak patut masuk dalam kelompok umat Allah. Ahli Taurat itu tak berkutik karena sering mempraktikkan hukum rimba, bukan hukum kasih. Segala aturan seharusnya bersumber pada pernyataan iman pada Allah dan pelayanan kasih pada sesama yang dibuktikan dengan pemeliharaan diri sedemikian rupa sehingga menjadi pribadi kasih. Praktik hukum rimba terjadi karena orang tak sungguh mengasihi Allah, mencintai sesama dan memelihara diri sendiri. Bagaimana mungkin orang akan mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau ia sendiri tidak mengasihi sesama yang kelihatan, yang ada di depannya? Rasul Yohanes dalam suratnya mengatakan orang demikian adalah pembohong. Bagaimana mungkin orang akan mengasihi sesama yang bukan tubuhnya sendiri kalau ia sendiri tidak sayang pada dirinya sendiri dengan cara hidup di dalam rahmat? Ahli Taurat itu tahu dan hafal, tetapi tidak melakukannya. Maka Yesus berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan. Ia tidak jauh mengagumkan, tahu betul, tetapi rupanya belum masuk. Tidak ada di dalam, masih ada di luar, tidak jauh. Ia ibarat mempunyai kunci untuk memasuki kerajaan Allah, tetapi ia tidak gunakan dan tidak tahu bagaimana menggunakan. Itu ibarat ada contoh ilustrasi, anekdot. Pada suatu hari di gedung lantai 9
perkantoran, ada beberapa kantor dalam satu perusahaan. Ada persoalan listrik, mati. Sehingga AC mati, semua mati, padahal panas. Pada jam istirahat mereka terpaksa turun untuk makan. Tapi harus turun, menuruni tangga lantai 9, ada masalah. Lift tidak jalan, mereka turun. Sampai di security, mereka menitipkan kuncinya masing-masing. Kesana. Makan siang, selesai makan siang berharap listrik selesai. Ternyata belum juga. Maka mereka harus kembali naik ke atas, berjalan kaki 9 lantai. Pelan-pelan kecapean lelah. Akhirnya naik lagi. Sampai di lantai 9 mereka senang tetapi puas capek. Waktu mau masuk kantor mereka berkata, "Aduh, lupa kuncinya dititipkan di security." Turun lagi ke bawah. Terpaksa harus turun lagi ke bawah. Berngos-ngosan lagi turun ke bawah. Lalu diminta, ya sudah satu orang saja. Tapi semua, kan semua pertama. Setelah kembali lagi sampai, begitu sampai lantai 9, listrik sudah jalan, lift sudah jalan. Orang tidak bisa masuk tanpa kunci. Demikianlah ahli Taurat itu tahu hukum, tetapi tidak melaksanakan, tidak menggunakannya. Maka tetap tidak masuk. Ia hanya dekat. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang tahu hukum Allah, aturan gereja, ajaran moral, serta nilai-nilai Injil. Bahkan lebih dari itu, ada umat juga yang secara khusus memperdalam kitab suci melalui pendalaman iman, Alkitab, persekutuan doa, kursus, bahkan sekarang ramai-ramai dengan Zoom. Bagus, luar biasa, patut diacungi jempol, patut dipuji. Pasti Yesus akan kagum kepada mereka ini. Seperti ia kagum terhadap ahli Taurat. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui, kita pelajari dan kita perdalam hingga kita pahami dan hafal betul, bahkan kita ajarkan kepada orang lain, kita laksanakan. Jangan sampai ibarat kita mempunyai kunci tetapi tidak memanfaatkan kunci itu, hingga kita tetap tidak masuk, berada di luar. Jika kita hanya mengetahui dan mengajarkannya tetapi tidak melaksanakannya, Yesus akan berkata kepada kita juga, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, tapi belum masuk. Kuncinya adalah hukum kasih. Hukum kasih bukan hanya kunci yang membutuhkan banyak, tapi kunci master. Master kuncinya adalah hukum kasih, yang lain-lainnya mengikuti. Dengan kunci itu, segala sesuatu dapat dibuka, segala sesuatu akan beres. Kunci hukum kasih sudah diberikan kepada kita dan kita sudah hafal, serta contohnya sudah diperlihatkan Yesus di atas kayu salib. Mari kita gunakan kunci hukum kasih itu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dengan melaksanakan dan mewujudkan hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber belas kasih, berkat roti dan anggur ini teguhkanlah kami dalam janji-Mu
dan kasihanilah kami kiranya berkat perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati, kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagunganmu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi-Mu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi-Mu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang kehendak-Ku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau, Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan hamba-Mu yang tak pantas ini, serta para uskup, imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus,
bersama dia dan dalam dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Bantulah supaya kami selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Orang banyak melihat hal itu, lalu memuliakan Allah karena telah memberi manusia kuasa demikian besar. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembaharuan hidup, kami bersyukur sebab Engkau telah menemukan kami kembali dengan penuh belas kasih, melalui Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Semoga sabda dan karya-Nya membangun kami menjadi insan baru, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera,
dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.